Saya pernah diberi hadiah sepasang sepatu, sepatu bermerek. Kemudian saya melihat sepatu yang sama di sebuah mall. Saya melihat bahwa sepatu saya ternyata terbuat dari kulit babi. Apa hukumnya juga haram bagi umat muslim untuk memakai barang yang terbuat dari kulit babi? Apakah dosanya seperti memakan daging babi? Mohon pencerahannya Ustaz. Tidak, kalau memakai kulit babi hukumnya tidak sama dengan makan daging apa? Babi. Jadi, babi ini haram kulitnya, badannya ya. Haram ya, dan dia apa namanya? Najis ya. Dia adalah hukumnya apa? Najis. Aulah makhinzirin fa innahu rijsun. Kata Allah, atau daging babi karena itu adalah najis. Jadi dia secara seluruh tubuhnya adalah najis. Nah, ada sesuatu yang najis karena ada sebab. Jika sebabnya dihilangkan, maka jadi tidak najis. Contoh, ada saya ulangi, ada sesuatu yang asalnya tidak najis, namun menjadi najis karena ada suatu sebab. Kalau sebabnya hilang, jadi tidak najis kembali. Contoh, sapi, ya, atau bangkai sapi itu hukumnya najis. Bangkai sapi, bangkai kambing, bangkai ayam, itu semuanya hukumnya najis. Ya. Kenapa? Di antara sebabnya kata para ulama, karena darahnya terhalangi, sehingga dia mati dalam kondisi darah masih ada dalam tubuhnya. Dan di antara yang najis adalah audama masfuhan, atau darah yang mengalir. Nggak boleh kita kemudian ngumpulin darah, kemudian kita rebus, kita goreng. Ini sering jadi makanan di, saya dulu masih kecil pernah makan ini. Dan saya ingat rasanya enak ya. Apa namanya itu? Apa? Didi. Dendeng. Apa? Marus, itu bahasa Betawi kali. Bahasa Jawa apa? Saya lupa makan. Jedeh, iya jedeh itu. Jadi saya pernah makan, karena orang gak tahu hukumnya apa. Itu dama masfuhan, darah yang mengalir. Dan dia hukumnya bangkai, najis. Meskipun sudah digoreng, kita pegang najis, harus cuci tangan. Hukumnya najis. Sehingga, kenapa najis ya? Itu Allah yang kasih najis, mau diapain? Allah bilang najis, nanti mau apa? Nah, kalau darah tersebut terperangkap dalam tubuh hewan, dia meninggal tidak disembelih, jadi bangkai. Maka bangkai tersebut menjadi apa? Najis. Nah, kata para ulama, kata Nabi SAW, kecuali kalau disamak. Jadi asalnya sapi itu tidak najis, asalnya sapi tidak najis. Tapi karena dia dalamnya ada darah menjadikan dia najis, maka sapi tersebut menjadi tidak najis. Nah, tapi kalau kulitnya disamak, dihilangkan seluruh yang berkaitan dengan minyak-minyak dan cairan, sehingga menjadi sangat kering, maka menjadi tidak najis. Ya. Waktu Nabi melihat sebagian orang membawa bangkai kambing, Nabi mengatakan, kenapa tidak disamak? Ya. Kalau sudah disamak, maka faqad tahur. Idza dubiqa faqad tahur. Kata Nabi, kalau sudah disamak, maka menjadi suci. Kenapa? Karena kulit yang tadinya ada cairannya, ada minyaknya, ada apa sel-sel atau ada apanya lah, pokoknya yang berkaitan dengan darah, kemudian kalau disamak sehingga dihilangkan seluruhnya, maka ini sudah tidak najis lagi. Dan ini tidak berlaku pada babi, karena babi kulitnya sendiri itu apa? Najis, tidak bisa disamak. Sama kita menyamak kulit anjing enggak bermanfaat, tidak bisa. Nah, sekarang kulit babi disamak, dijemur, dijadikan sepatu, tetap saja tidak boleh, tidak boleh. Hanya saja para ulama khilaf tentang bulu babi. Karena bulu babi tersebut, dia tidak ada sel kehidupan di situ. Artinya kalau contoh seperti kambing. Kambing itu kalau masih hidup, semua yang terpotong dari hewan yang hidup jadi bangkai. Contoh ada kambing lewat, kemudian antum pukul, kakinya lepas, putus. Kaki ini tidak boleh dimakan, karena kaki ini adalah lepasan dari hewan yang masih hidup. Paham? Tidak boleh antum ambil, oh mumpung dapat kaki kambing, ente masa. Tidak boleh. Itu bangkai. Tetapi kalau antum dapat kambing, antum cukur bulunya, dia menangis enggak waktu dicukur bulunya? Enggak, karena tidak ada rasa sakit yang dia rasakan. Maka bulu kambing itu meskipun diambil dari kambing yang masih hidup, dia tidak bangkai. Paham? Beda dengan tangan. Kalau tangan antum potong, lepas jadi apa? Bangkai. Karena ada sel kehidupan di situ. Adapun bulu kambing, kalau antum potong, jadikan wol, dan memang sering dipotong, tumbuh lagi, potong lagi, itu tidak najis karena tidak ada kehidupan di situ setelah dipotong, sehingga tidak merasa sakit sama sekali. Ya. Nah, demikian juga babi. Babi bulunya ada khilaf. Bulunya ini kan kalau dipotong tidak apa-apa, dijadikan kuas, jadikan apa, ini jadi masalah khilaf. Dan banyak buat kue itu ternyata dibuat dari apa? Bulu babi, karena lebih lembut, lebih apa, lebih macam-macam. Mending enggak usah lah. Kalau itu tahu kuas babi enggak.
buat ngecat tembok aja. Kalau buat buat makanan, aduh bahaya. Tapi kalau kulitnya maka enggak boleh. Meskipun sudah disamat, sudah dikeringkan, dijadikan sepatu tetap saja najis. Maka ibu ini yang tadi punya sepatu terbuat dari kulit babi, ya mending dibuang. Mending dibuang. Apakah hukumnya sama dengan makan daging babi? Jawabnya tidak. Ini tidak dimakan, cuma dipakai. Abdillah Muslim Store menyediakan gamis syar'i ikhwan dan akhwat, sirwal, buku-buku sunnah, dan herbal. Kunjungi gerai kami di Jalan Tentara Pelajar RT 04 RW 08 atau depan MTS Negeri 1 Kota Kebumen. Jangan lupa, kunjungi selalu Abdillah Muslim Store.